juga berharap dan selalu berdoa agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini bersama dengan Bunda Dewi, kita akan mengajarkan kuis pintar tematik tema 7, yaitu kepemimpinan. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Singkat berdoa, ha? Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat anak-anak dalam mengerjakan kuis pintar hari ini, Bunda akan mengajak anak-anak untuk memperagakan tepuk kuis kuda. Anak-anak bisa mengikuti gerakan Bunda ya. Setelah hitungan ketiga, kita akan mulai. 1, 2, 3. Tepuk kuis kuda. Fokuskan soal. Dipahami. Dijawaban. Diteliti. Dapat 100. Oke, sepertinya anak-anak sudah lebih bersemangat dan sudah siap untuk mengerjakan kuis pintar hari ini. Nah, kuis pintar hari ini yang akan kita kerjakan adalah kuis pintar tematik tema 7, yaitu kepemimpinan dengan muatan pembelajaran. Yang pertama, IPS dengan materi menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan teknologi, serta pendidikan di lingkup ASEAN. Dan yang kedua, muatan SBDP dengan materi yang pertama, memahami interval nada. Dan yang kedua, memahami penampilan tari kreasi daerah. Dan yang ketiga, memahami cara membuat patung. Nah, Bunda berpesan dalam mengerjakan kuis pintar hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar anak-anak dimudahkan dalam mengerjakan kuis pintarnya. Jangan lupa anak-anak baca dan memahami soalnya dengan teliti. Oke, silakan. Setelah ini anak-anak bisa langsung saja mengerjakan kuis pintarnya yang sudah ada di website elearning.sekolahteladan.sth.id. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mendapatkan hasil yang